tersedianya instrumen dan. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengajak dan mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Serang untuk kembali bersatu pasca pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Tatu usai melaksanakan sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang. Tatu mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang kemarin berbeda pilihan baik di Pilpres maupun di Pileg kembali bersatu dalam bingkai persatuan dan kesatuan di Kabupaten Serang. Pihaknya juga meminta masyarakat kompak, harus solid untuk menghadapi pembangunan di Kabupaten Serang dan tidak boleh ada lagi perselisihan yang berkelanjutan pasca pemilu karena itu akan merugikan. Kepada masyarakat Kabupaten Serang, saya selaku Bupati Kabupaten Serang menghimbau, mengajak ke seluruh masyarakat Kabupaten Serang atas perbedaan pilihan kemarin baik di Pilpres atau di Pileg sudah selesai. Kita menjadi keluarga besar lagi. Satu kesatuan masyarakat Kabupaten Serang harus bersama-sama kompak, harus solid untuk menghadapi pembangunan di Kabupaten Serang. Pihaknya pun memberikan apresiasi karena pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Serang berlangsung aman tanpa hambatan. Tahapan pemilu selanjutnya tinggal menunggu hasil akhir yang akan ditetapkan oleh KPU. Riki Pratama, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.